Fajar Bahrul Najahi, guru matel produktif TKJ. Di kegiatan mengajar PPL 2 ini saya akan mencoba memperbaiki salah satu komputer. Kebetulan kemarin pada saat menggunakan komputer saya coba periksa, ternyata komputer tersebut tidak berhasil dinyalakan. Nah, di sini setelah tadi saya coba bongkar, dan di sini ternyata harus dibersihkan. Di sini ada RAM ya. Di sini ada RAM, dan biasanya karena sudah lama tidak dibersihkan biasanya langsung tidak stabil ya. Artinya setelah lama tidak digunakan biasanya arus listriknya tidak seperti semula, di mana arus AC yang masuk biasanya langsung stabil 220. Nah, kemungkinan besar karena sudah lama tidak terpakai dan kondisi di dalam PC tersebut berdebu, kemungkinan ada beberapa hal yang menyebabkan listrik tersebut tidak stabil. Saya lepas di sini. Yang perlu dibersihkan yaitu pin RAM ya, sini. Dan nanti akan coba saya pasang lagi. Saya bersihkan juga di sini, mengingat kita bisa menggunakan peralatan yang ada hanya opening saja untuk membuka. Dan beberapa komputer masih ada tersedia baut yang seperti ini, jadi kita bisa membuka tanpa harus menggunakan obeng ya. Setelah tadi kita pasang, kita bersihkan pin RAM-nya, kita nyalakan, alhamdulillah bisa berhasil nyala. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang ringan ya. Jadi pin RAM kalau ada yang berdebu, memang terkadang komputer malah tidak bisa nyala, atau nyala tapi kondisinya tidak bisa masuk ke sistem operasi. Setelah komputernya berhasil kita nyalakan, dan di sini karena komputernya suatu saat nanti akan dipakai baik untuk lomba ataupun ada beberapa rekan guru yang mau menggunakan untuk keperluan pembelajaran, maka di sini kita pastikan dulu koneksi internetnya. Kita lihat dari sudut kanan bahwa di sini sudah mendapatkan IP address ya. Kita bisa klik, kita lihat. Oke. Kita lihat settingan IP-nya ya, sudah. Dan kita coba tes dengan perintah ping ya. Dan sudah jalan. Nah, maka di sini komputernya sudah bisa, dan kita akan coba akses dengan browser. Ya. Google misalkan. Dan sudah jadi. Dari permasalahan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa pembersihan secara berkala perlu kita lakukan apabila komputernya sudah frekuensinya sudah jarang dipakai, atau mengingat kondisi ruangan yang mungkin tidak menggunakan AC, biasanya berdebu atau lembab. Demikian laporan PPL saya untuk aktivitas yang ada di lab. Nanti kita menuju aktivitas yang ada di persiapan lomba web design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kegiatan mengajar, selain aktivitas lab, yaitu kita mencoba mempersiapkan kegiatan lomba. Empat mata lomba yaitu web design, desain grafis, IT software, dan laptop support. Nah, untuk aktivitasnya kita lihat di ujung sebelah. Berarti butuh 3 komputer ya? Iya, 3 ya. Tiganya sama ini.
kita perbaiki labnya, tadi beberapa komputer ada yang sudah kita perbaiki dan kita uji coba koneksi internetnya. Dan di sini kebetulan di hari ini saya juga sedang melaksanakan tugas piket, maka di sini ada beberapa siswa yang serta merta akan menggunakan lab ya. Di sini kita bisa lihat beberapa siswa yang menggunakan baik itu handphone ya, untuk mengakses beberapa materi pembelajaran ya. Ini labnya jadi sifatnya terbuka, bisa digunakan oleh guru ataupun digunakan oleh siswa secara mandiri. Jadi apabila siswa mengalami kendala, kesulitan mengerjakan tugas, sekolah membuka pintu untuk menggunakan fasilitas sekolahan untuk sarana kegiatan pembelajaran.